Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau review sekalian cek produk dari Nagawa. Untuk yang kemarin kan Ekabut, hari ini kita coba tes untuk merek Nagawa. Langsung kita unboxing ya. Untuk merek Nagawa sendiri, sebelumnya itu mereknya Yokohama. Jadi sekarang berganti merek menjadi Nagawa dengan tampilan terbaru seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan sekarang sudah berlabel ISO. Oke. Untuk stick Nagawa sendiri, itu dia bawaannya sticknya bengkok. Seperti ini ya. Sticknya bengkok. Nah. Untuk spare part itu semuanya ada di dalam. Nah, ini untuk saringan. Ini untuk penahan tangki belakang ya, di sini. Biar untuk waktu digendong punggung di punggung itu nggak sakit. Untuk spuyer bawaan dari sticknya itu pakai kuningan. Oh, ini yang untuk spare part. Spare part semuanya plastik. Nozzle-nya plastik. Ini juga nozzle untuk nozzle kabut. Jadi nanti bisa dicoba sekalian. Yang ini juga cepat untuk potensionya ya. Kita taruh di sini. Ini langsung kita coba. Ini charger juga ada ya. Ini. Untuk yang mau tanya-tanya, teman-teman bisa komen aja di bawah di kolom komentar. Untuk pemesanan kita bisa melayani lewat Shopee, kita ada, Tokopedia juga ada, via WA juga kita bisa. Nanti nomor WA admin kami kita cantumkan di bawah deskripsi ya. Langsung kita coba aja ya.
Yokohama sendiri untuk selang itu kita nggak perlu nyambung, soalnya dari pabriknya itu udah kepasang seperti ini. Jadi kita cuma perlu menyambung ininya aja, selang ujungnya ini. Jadi kita sambung seperti ini. Ini bagian selang yang bisa dipasang dan dilepas dengan mudah. Bisa gini. Ini ya. Untuk menyalakan juga seperti yang pernah saya sebutkan, itu nggak perlu pakai power yang ini, tapi perlu diputar hanya potensinya ini aja, seperti ini. Nah, jadi ini untuk menyetel, kita maunya pakai yang tekanan rendah atau yang tekanan tinggi, seperti ini ya. Oh, ini ada yang kurang kenceng. Ini kurang kenceng. Jadi timbunnya juga lumayan. Untuk yang pink ini nozzle untuk yang mode embun. Nah, ini bisa dilihat ya untuk mode embunnya. Itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang mau pesan ataupun tanya-tanya, nanti bisa di kolom komentar di bawah. Kita stok juga selalu ready. Ini juga bisa dilihat ya, ini stoknya yang ini juga ready banyak. Jadi nanti kita sendiri kalau stok tinggal 7 atau 8, itu kita udah repeat order biar stok juga aman. Jadi posisi sprayer kalau udah masih nyala, itu di sini lampunya juga terus juga nyala. Nah, untuk menonaktifkan ini kita kembalikan ke potensionya. Nah, itu kalau potensio udah mati, lampu indikator juga mati. Itu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau pesan, kita cantumkan nomor WA admin khusus di bawah deskripsi. Tapi kita lebih pemasaran ke Shopee. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pesen sprayer, bisa langsung ke Shopee kita. Ya mungkin cukup itu review produk Nagawa dari kami. Kalau ada kurang lebihnya nanti bisa komentar ya di kolom komentar. Untuk deskripsinya juga nanti kita jabarkan di kolom deskripsi. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya pengiriman lewat apa, bisa langsung komentar aja di YouTube kami. Oke, itu dulu dari kami. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.